Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat kita bertemu, berkumpul kembali dalam hadirat Tuhan. Kita rindu masuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang kita bersama-sama mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Hati kami siap diberkati pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah di rumah-rumah. Selamat kita memperingati hari Pantekosta pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdiri membacakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita akan mengangkat pujiannya. Biarlah kita tetap terus bertekun, terus-menerus kita bersekutu dengan Tuhan. Hati Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta menerima kasih-Mu. Yesus memberkati.